Oke, teman-teman, setelah kita kemarin menyelesaikan story ya, kita dapat Hulu Yaku sama Velocidrome. Sekarang kita lanjutkan lagi story-nya sampai kita bisa menyusul apa ya, dua YouTuber ini, Laknat yaitu Game Jari dan Daifu Gaming, biar kita bisa co-op. Nah, kemarin kita cek dulu quest-nya, udah belum ya? Ini udah turn in. Oh, ini. Paintball buat apaan? Delicious donut accepted. Womel wait. Kemarin tuh kayak ketemu deh, gampang banget nyarinya. Kok sekarang hilang? Ini coba deh. Konju, apa lagi konju? Tong. Velocity prey. Oh, gampang ini. Oh, udah nih. Katanya ini ada misi yang rewardnya itu ngasih ini nih, senjata sword and shield. Mana ya? Loh, ada Naviro sini. Ini Naviro juga nih. Biar nggak lama-lama, kita fokus ke story aja deh. Kalau gitu, coba evening. Aku pengen tahu suasana evening kayak gimana. Sore ternyata. Oh, ini si Kaina ikut. Oke, baguslah kalau ada temen. Head to the Pona Grassland. Ya, story. Masuk scene. Sa, nawabari arasoi ga atta tokoro made chousa shi ni iku yo. Oh iya, kemarin aslinya aku mau pakai ini ya, mau pakai apa? Dubbing Jepang, cuma lupa diganti sih. Ini sekarang aku ganti. Biar lebih kerasa ini ya. Lebih kerasa anime. Konseki kara monster no ibasho o uno. Tapi suara Naviro jadi nggak lucu sih. Lebih lucu yang dubbingnya Inggris ya. Scott Flies, oh itu namanya Scott Flies. Let's find the track, gunanya untuk mencari jejak. Shirubemushi itu rider san demo tsukau koto ga dekiru no ka? Mochiron. Mazu wa konseki o mitsukete kara dakedo ne. Sa, motte mite. Oke, sebelum lanjut kita pemanasan dulu nih. Gak dapat ini dia. Ya, gak dapat back attack dong. Ardus. Jangan lupa kita pakai speed. Ah, ini ya goblok nih, dia malah pakai technical coba. Wih, langsung mati dong one hit. Nah, ini juga banyak banget critical. One turn victory. Waduh, harusnya dapat S ini. Soal satu ini doang. Satu giliran doang udah selesai. Oke, tadi kita dapat misi buat ngalahin Velocidrome 6 kali. Kita cari nih Velocidrome. Oh iya, cari ini nih. Mana sih? Nggak ada goa yang kuning. Her. Nah, kita ketek nih. Mereka tek
technical jadi power. Buset dah, ini NPC sakit banget. Kejang-kejang dia langsung. Tapi nggak jadi dikit ya XP-nya. Ini apa? Ini kancil. Oh iya, mereka kalau lari tuh ninggalin sesuatu. Ini jejaknya ke sini. Apa ini? Oh, harta karun. Dapat 1000 Z. Oke, mantap, kita dapat duit. Jangan lupa nih diambil-ambil untuk bikin ramuan. Oke, kita coba masuk random deh. Pengen tahu. Sambil cari ini sih, sambil cari apa namanya, sambil cari velocity drop. Dust room. Oh, itu ada telur ternyata. Nah ini nih, looks like there are no monster at this nest. Kira-kira telur apa ya? Like two. Ini kayak telur, tadi tuh telurnya ini, telurnya Kuluyaku, sekarang ini Velocity Drone. Ya udah, terima aja padanya. Humble Bird Wyvern. Nah, langsung hilang dong gua ya. Ini sekarang kita menuju ke, ini di mana nih? The Scout Flies pick up Monster Trail. Now we just have to follow the light. Oh, ini nih, Kuluyaku nih. Coba kita lawan deh. Ya, nggak dapet dong bayar attack-nya. Itu si Tawon technical. Mati dong. Mainnya lempar dong. Gila. Kita ini skill deh. Oh, dia kena ini nih. Kayak kena semacam apa sih? Poison. Nah, ini nih, bisa nih double attack nih. Apakah dia bakal ngambil batu? Thank you.
kita bisa kinship ride. Harusnya kanya juga dong. Ya kan betul kan. Terlihat lagi nih lucu nih. Gak keren ya jadi. Malah terkesan konyol. Gak tahu nih kalau monster yang lain gimana. Tuh. Kenapa tuh? Pakai hammer goblok. Telat, telat. Dia pakai itu ya. Kita coba pakai ini. Oh, dia mode ini power. Omimai shichau kara ne. Nah, oh, tapi dapat kritikal. Oh, dia nggak retreating dong. Mayan ah. Berarti ini perginya ke atas. Eh, burung. Ah, itu velocidrome tuh. Ya, cuma satu dong. Teknikal. Nah, ini bisa langsung duet nih. Dia mulai marah. Ada nggak satu chip Mubazir? Dia power, berarti kita pakai speed. Tuh, dapat lagi dong. Oh, itu kayak ada babi hutan tuh. Nah, baru sekarang mulai malam. Terakhir nih. Eh, wait. Ada emas. Nah, ini kesempatan nih. Ini rare monster den. Kita lihat nih dapat apa nih. Enggak mati kok. Oh, itu ada harta karun tadi di situ. Ambil dulu deh. Mana harta karunnya? Yang bilang harus lompat. Ah, ini dia. Kita lihat dapat apa? Finding charm. Charm. Lock. Ya. Gak dapat peketek. Teknikal. Lah, gimana ceritanya dia mati? Kok lawak nih game? Yatta janai. Yatta? Dia yang menang, tapi dia yang mati. Gimana logikanya nih? Nggak benar, puff. Lucky charm. Oke, ini kayaknya misinya kita udah selesai ya. Yang... apa? Lawan velocidrome.
Nah, seperti biasa teman-teman, silakan yang mau ngambil resource dulu atau mau langsung ngambil telur. Kalau aku sih ngambil resource dulu ya. Tapi ini tinggal dipercepat aja. Udah kelar, sekarang kita ambil. Nah, di sini. Katanya sih kalau kita sekali dapat yang bersinar gitu, yang bersuara gini nih, langsung aja balik. Gak usah nyari lagi karena cuma sekali nih ya. Telur yang kayak bersinar sama bersuara ya. Oke. Jadi pada sayang ya kalau kalau kita buang. Aku nggak tahu telur apa ya. Jangan-jangan telur babi hutan tadi. Sekarang kita lanjut ke. Ntar, ini kayak ada tempat di sini. Throwing knife. Nah, sebelum mulai nih, kita coba nih lawan babi hutan nih. Bufango. Bufango. Ini apa ya? Mungkin kalau dari bentuknya sih power. Berarti kita lawan pakai speed. Biasanya babi hutan kan. Nah, itu kan. Lagi. Tuh. Sekarat. Nah, kejang-kejang dia. Siapa itu? Oh, kuliahku. Sekarang ada lagi. Ah, ini harta karun. Ini kemana? Ke sini. Ke sini. Sini toh. Mana? Sini. Ah, kita masuk scene. Raider-san, asoko, asoko. Kita lihat. Oh, kita ketemu monster baru nih. Dia bentukannya kayak apa sih? Pteranodon. Pteranodon campur. Apa sih? Kalilawar ya. Ini nggak tahu dong. Tapi gitu-gitu ternyata dia karnivora ya. Ini makannya makannya apa sih tadi yang kayak udang gitu deh. Lagian tuh Naviro mungkin nggak ada sih. Kita lihat gimana kemampuannya nanti. Apa ya? Tidak, seperti biasa kalau nggak tahu tipenya power aja deh. Oh, selamat. Tapi kok nyawaku berkurang juga. Oh, nih nyawa kita jadi putih. Kenapa ya? Oh, Kaina pakai. BTW tadi gambar pedangnya tadi dicoret. Berarti kita coba lawan ya. Hammer. Berarti nanti habis ini beli ini deh, beli bow, beli panah. Gitu ya, berarti memang pakainya ini bow ya.
Karena kita nggak apa tadi pedang dicoret, hammer dicoret. Wait, tadi kenapa aku jadi duet sama si siapa? Afmar ya? Aneh. Mumpung dia lagi menggelinjang. Kritikal juga nih. Sip. Sekarang kita bisa skin ship. Oke lagi nih explosion. Kenapa bahannya ini ketawa terus hari ini? Moga-moga nanti abis ini dapat telurnya dia deh, kayaknya keren. Saya ganti senjata deh. Loh kok gak sama si Kulu Yaku? Nah, dia mulai ngubah ini nih. Tipikal serangan nih. Aku menduganya ini power. Kita coba. Semoga benar. No, menang. Asip, dia mundur. Oke, kita bisa dapat telurnya nih. Nah, tuh kan. When a monster retreats, it then will show up somewhere in the field. It's a great chance for you to grab an egg. Each monster has different condition mechanism, but paintball works well. Paintball. Dia. Oh gitu. Iya. Jadi sebelum mereka kalah itu kita lemparin paintball. There are many ways to make, but yeah, hit with paintball. See the Monsterpedia for more tips. Yan Kutku. Oke, telurnya di situ ya. Meow. Wemel wait, oh itu dia dapat. Bentuknya kayak gitu, kayak sering ketemu deh. Mana lagi nih? Tuh, subplan, namanya jadi subplan. Ini subplan juga.
That monster is out cold. Right side, not to wake it. Wakey, wakey. Hey, santai, cok. Kaget dia langsung nerobos dong. Oke, cuma satu berarti ya. Sekarang kita dapat Kia Ian Kutku. Hey, check that out. Apa nih? Oh, kucing. Safely taking Mew. Mew anywhere Mew. Nah, aduh, kepencet dong. Instantly. Oh, ini ada fast travel ini. Oke, baguslah kalau ada fast travel. Salah. Coba kita pakai Meow. Jangan sampai kak sayang lihat ini. Mahana Village. Gak ada keren-kerennya. Cek. Turn in. Oh, ini harus masukin dulu. Ah, ribet. Lumayan udah kaya gitu. Stone collector. Kalau si drum tadi kok belum ya? Jangan-jangan Velocity Prey ternyata babi lah. Ya, jangan lah. Grab some. Kara-sama, kaette go. Buji de nani yori. Sōgen o arashita monster to iu no wa. 痕跡を追った結果、イアンクックにたどり着きました。そうか。イアンクックだった。ライダーさんは追い払って、サバゴマに取ってきたんだぜ。おお、追い払ったとはなかなかだな。まだ先の話と思っていたが、柵を解放するべき時が近いのかもしれんな。 私は柵の解放準備に取り掛かる。それまでは。やったじゃない。ちょっと、わからないの？柵の解放準備に取り掛かるってことは、マモリレウスの調査に行けるってことよ。タキングダウンザベリアルズ means you have permission。そうだね。ああ、バカ来た、バカ来た、もうしらたんで。ライダーさんの力を認めてくれ。それじゃあ、私は次の調査の用意をしてくるから、準備ができたら村の広場に集合。 Oke, Beach. Video ini kita selesai. Tadi kita udah dapat Ian Kutku. Berikutnya kita akan lanjutin lagi menginvestigasi kejadian di video berikutnya.